terkendali, sediaan cukup. Memang telur naik sedikit karena kebutuhannya meningkat. Karena ayam kan telurnya satu, nggak bisa dua kan. Jadi memang itu risiko yang nggak bisa dihindari. Cabai normal harganya kecuali cabai rawit. Karena cabai rawit mungkin orang banyak perlu sambal. Memang naik sedikit, nggak bisa lagi. Ya, karena permintaannya naik. Ngerem permintaan kan nggak bisa. Ya, sementara suppliernya kan kita nggak bisa. Jadi kalau tinggi sekali, paling tinggi nanti ongkosnya kita tanggung. Sehingga harganya nggak naik. Jadi ongkosnya misalnya telur itu dari Blitar, dari mana, dikirim ke tempat lain yang jauh, ongkosnya kita tanggung. Sehingga harganya bisa turun lagi.